Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni aku nak review pasal highlighter. Okay, highlighter manakah yang paling sesuai untuk kita gunakan dan cara penggunaannya? Okay, penggunaan warna yang sesuai. Warna yang gelap lebih sesuai digunakan kerana tidak memenatkan mata. Contohnya warna purple, biru dan hijau. Atas jenama highlighter tu lah. Tapi tak salah pun nak guna warna yang korang suka. Just be yourself. Okay, antara tips yang akan aku beri adalah, contohnya aku highlight dekat situ warna biru, warna purple and then warna hijau. Okay, kenapa aku fokuskan tiga warna ni? First, sebab aku suka dan ia warna-warna yang aku suka dan ia tidak terlalu terang untuk aku. Okay, antara contoh yang lain yang aku dapat berikan, contohnya warna, sekejap ya, tunggu settle dulu. Dan last tu warna kuning. Warna kuning memang paling aku tak suka lah dalam highlighter ni. Okay, so aku letakkan dekat situ. Warna biru aku gunakan untuk fakta, warna purple aku gunakan untuk huraian, dan warna hijau untuk tajuk penting. Okay, apa maksud yang aku katakan tadi? Maksudnya pilih warna dan tugas warna tersebut untuk kau tentukan fungsi dia agar kau ingat time kau exam nanti. Okay, tu je daripada aku. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe.